Melihat raut wajahnya yang ceria, siapa sangka di sebalik itu menggalas beban tanggungjawab yang besar. Penuntut ijazah sarjana muda pendidikan Islam, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Siti Najihah Mat Hamid, 22 tahun, perlu menjaga 4 anak saudaranya yang yatim piatu selepas kematian abang dan kakak iparnya tahun lalu. Lebih menyedihkan, bapanya Mat Hamid Taha meninggal dunia Mac lalu dan terbaru ibunya Martini Saleh pula menyusul pada pertengahan Oktober. Dia yang masih belajar merupakan anak bongsu dalam keluarga dan ketiga-tiga abangnya sudah meninggal dunia. Kini, Siti adalah antara waris terdekat untuk menjaga anak buahnya itu. Walaupun begitu, dia turut berasa sedikit lega kerana keluarga arwah kakak iparnya bersetuju untuk menjaga 2 anak saudaranya yang berusia 15 tahun dan 5 tahun. Apatah lagi salah seorang daripadanya merupakan orang kelainan upaya yang memerlukan pemerhatian rapi kerana tidak mampu menguruskan diri sendiri. Siti yang sedang dalam tahun akhir pengajian kini menetap di rumah pusaka ibu bapanya di Sekinchan, Selangor bersama 2 anak saudaranya yang berusia 11 dan 7 tahun.